Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin kita merasa tak puas dengan hidup ini karena yang kita lihat kebanyakan hanyalah kelebihan yang tampak dibandingkan kelemahan yang disembunyikan. Kita memang boleh melihat ke atas, namun tujuannya hanya untuk menghindar dari rasa sombong. Namun kita juga harus melihat ke bawah supaya kita bisa bersyukur. Nah, mulai dari sekarang, belajarlah untuk bersyukur. Syukuri apa yang ada saat ini. Pahamilah kata-kata tentang penerimaan diri untuk motivasi pribadi. Percayalah, setiap ada penolakan, pasti ada penerimaan yang lebih baik. Jangan memaksa perubahan pemikiran. Berikan masa untuk pemahaman dan penerimaan. Ketegaran berawal dari kesabaran. Kesabaran berawal dari penerimaan. Penerimaan berawal dari ketulusan. Menerima kekurangan orang lain bentuk dari penerimaan terhadap kekurangan diri sendiri. Belajarlah menerima semua kekurangan kita dan berdamai dengan diri kita sendiri. Itulah untaian kata mutiara kehidupan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah